Berikut ini cara mematikan HP Samsung. Lalu langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasannya. Ada beberapa cara, pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai. Langkah yang pertama, kalian bisa klik dan tahan di bagian icon tombol power. Nah, seperti ini, lalu pilih daya mati. Lalu klik satu kali lagi, maka akan dimatikan. Nah, seandainya nggak muncul seperti ini, nah, kalian keluar dulu, lalu kalian masuk ke pengaturan. Lalu kalian cari di bagian tampilan ya teman-teman ya. Nah di sini kalian cari yang namanya tombol. Nah bukan di sini ya. Nah saya ulangi. Di bagian pengaturan kalian cari aja di pencarian ini tombol. Tulis saja tombol samping ya. Nah ini dia. Kalian tinggal klik. Nah maka akan langsung dibawa ke sini. Kemudian kalian pastikan di sini pilih menu matikan daya ya. Nah kalau sudah, kalau kalian nggak ketemu juga di sini di bagian fitur lanjutan, lalu pilih di bagian tombol samping. Nah ini dia. Nah jadi kalian harus ubah ke menu matikan daya. Nah jadi kalian tinggal klik dan tahan, lalu akan muncul opsi untuk mematikan daya ataupun yang lainnya. Nah kemudian yang selanjutnya bisa dari pusat kontrol atau panel cepat. Nah, ini ada icon tombol power, kalian klik aja logonya. Nah, di sini juga bisa ya. Ataupun menggunakan yang namanya menu asisten. Nah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari yang namanya aksesibilitas. Nah, di sini kalian pilih interaksi dan kecekatan. Lalu pilih menu asisten. Nah, kalian aktifkan di sini. Lalu klik izinkan. Nah, maka menu asistennya sudah muncul, kalian tinggal klik, lalu cari yang namanya menu daya mati. Kalian klik, nah di sini tinggal klik daya mati, maka klik satu kali lagi, maka HP-nya akan dimatikan ya. Bisa juga untuk merestart. Oke, itu saja teman-teman untuk cara mematikan HP Samsung, semoga bermanfaat.